dari rumah orang dia. Itu yang tertutup itu. Dia cari makannya dari rumah orang. Iya. Iya. Nek, rumah Nek. Iya, Nek. Nek. Ya, Tony. Ah, yang terlintas ini. Kita nak kita ini apa? Rasa pasang limau, apa? Ini nenek. Oh, nenek yang mau diapai? Mau diapai, Pak? Tinggal sendiri, Nek? Iya. Oh. Silakan Pak Nek lah, Pak. Iya. Ini Pak Nek. Ini Pak Kapolsek ya. Tadi mau masak-masak ada acara mau wirid. Oh, gitu. Bantu-bantu sebelah. Gak ada anak ini, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi buat saya. Dulu pernah berkeluarga? Enggak. Oh. Ya. Suami orang mana? Enggak ada. Belum pernah berkeluarga. Pak Nasir. Jadi Ibu belum pernah berkeluarga. Kita ada lah anak ini kan. Ya anak juga. Kalau pun anak juga itu. Aslinya orang mana? Saya. Dulu-dulunya masih ada ayah di Belawan. Pindah kemari, ayah saya sakit pindah kemari. Di sini udah lama sini, Nek? Tinggal? Ya, udah lama lah. Enggak tahu lagi saya tahun berapa itu. Berapa umur? 64. Nah, saya lahir tanggal 12 bulan 5 tahun 55. Siapa nama, Nek? Nama saya Salamiah. Salamiah, Nek Salamiah lah ya. Jadi sehari-hari ya apa? Kerja apa ini? Usaha kegiatan bekerja. Enggak ada lah, Pak. Keladang-keladang itulah. Nanti bantu-bantu. Ada. Alat itu tanah Pak Polisi juga di belakang. Oh. Suruhnya saya ngerjain. Siapa polisinya? Hah? Polisinya siapa? Taryono, orang ke Pak Kampung Lalang. Poltabes. Tugas orang Poltabes. Taryono. Hah? Taryono. Iya. Kalau enggak salah ingatan saya Taryono. Matanya buta? Enggak, orang kita Jawa, istrinya Matrota Barat. Enggak, maksudnya matanya polisinya agak cacat gitu enggak? Enggak. Terus saya enggak kayak bapak ini orangnya. Jadi kita mulai aja, Pak. Sudah lama dia enggak kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana kita dimasihkan beri kesehatan dari Allah SWT sehingga kami dapat berhadir di kediaman rumah Ibu Salamiah. Iya, Pak. Salam. Mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di amin dan benar amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Hamparan Perak, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Palumanan beserta jajaran, yang saya hormati rekan-rekan Kanit, Panit dan Babin, juga dari pers yang turut hadir di tempat berita ini. Adapun kedatangan kami di sini Bu Salamiah adalah perintah dari pimpinan, dari Pak Kapolri, Pak Kapolda, terus diteruskan kepada Bapak Kapolres. Adapun tujuan kami kemari adalah anjang sana silaturahmi, yaitu tali asih untuk memberikan ala kadarnya kepada Bu Salamiah.
Jadi harapan kami pemberian ini jangan dianggap besar kecilnya, tapi anggaplah ini silaturahim kami kepada ibu. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan.